Biasanya Aki pekam ya, cuman kali ini Aki kerok aja juga karena peralatan pekamnya Aki nggak dibawa ya. Mudah-mudahan dibawa kerokannya juga ini, tapi nggak tahu juga ini. Kelihatannya kalengnya ditinggal juga. Oke, poinnya. Sering sakit baru ya bisa sembuh dengan di kerok ya ataupun di pekam ya. Karena kalau sakit berkepanjangan biasanya di dalamnya itu ada angin ya. Ini alat kerokan api juga kalengnya ada di bawah makanya agak sakit. Kayak uang koin. Merah banget lihat mas, tuh merah bener merah hitam. Tapi emang agak sakit ini. Biasanya Aki pakai kaleng ya, kaleng bekas susu beruang cuman nggak terlalu sakit terus cepat meroknya ya. Cuman ketinggalan ini, alat pekamnya pun ketinggalan juga. Nah, tuh sangat merah sekali. Bisa dicoba ya bagi merah kita bagi teman-teman ya kalau yang sakitnya suka udah lama di dalam baru di dalam leher ya bisa efektif dikerok ya
ataupun dipekam ya. Mantap. Aslinya mana mas? Bugis. Oh, aslinya Bugis ya nih. Kalau orang Bugis di daerah Bero sini dulu baru-barunya itu banyak kan pada nggak mau pijet, tapi sekarang sejak ini musim covid ini banyak yang pijet ya, tapi takut ke dokter banyak ya, jadi terus kayaknya ini baru merasakan kali kerokan ya. Nah kalau orang Bugis itu nggak senang kerokan, kalau orang Jawa aja yang senang kerokan ya. Jadi sekarang banyak, kemarin aja ada tempat aki ya, dari orang kerja kapal ya, ke tempat aki itu orang Bugis minta dikerokin aja. Masa aku gak mau pijet tapi minta dikerokin? Ada loh mas, orang kerja di timas kemarin, orang kapal, datang ke tempat mulai gojek, minta dikerokin aja. Aku juga heran, kayaknya ini orang kerja sama orang Jawa, ini yang bupati di kapal ini. Ya, jadi orang Bugis itu paling jarang pijet ya, kayak orang Jawa. Sangat merah, merah sekali ya. Banyak sekarang mas pasir orang Bugis-Bugis. Ini baru pertama kali nih guys, baru pertama kali dikerokin ini. Sakit? Sakit, ya ini karena pakai koin ya. Nggak ada bekas susu beruang nggak mas? Enggak mas. Nah, jadi anu ada. Kalau bekas susu, ya kalau bekas susu beruang ini buat ngerokin nggak sakit, ini pakai koin. Jadi koinnya koin 500an lagi tajam bener. Jadi agak sakit gitu. Ini nggak apa-apa. Yang penting sembuh. Gitu aja. Ya enggak guys, sakit sesaat ya. Karena orang sakit itu sangatlah enggak nyaman ya. Ini pelan aja. Enggak usah kenceng-kenceng. Bagian leher kulitnya agak tipis ya guys. Jadi bagi yang sakit leher ya, suka sakit leher itu bisa dilakukan dikerok sendiri gini bisa ya. Jadi sangat efektif biasanya, karena aki sering mencoba juga kalau salah bantal apa-apa ini lehernya sakit pusing ya, kerokin sendiri lehernya sini ya. Terus enak kalau enggak dikasih minyak ya, pakai minyak gocok asut cap anak emas ini. Ini pun langsung meresap shot panas ya ke dalam masuk pori-pori leher ya. Itu kita pijat ya.
sini bergumpal ya, seperti gumpalan di sini. Sangat sakit sekali ya guys, seperti daging tubuh di sini, makanya sakitnya lama, udah tahunan ini. Dan kalau sakitnya ini larinya ke leher ya, lehernya nggak bisa nengok. Pijat pertama kali juga? Sering, pijat biasa aja. Sakit bener. Sakit juga ini. Nah, di sini nih, sama ini kayak daging bergumpal di sini nih. Tapi parahnya kanan mas, mas ini nggak terlalu kan? Nggak terlalu sakit kan? Yang kanan mas? Iya, yang kanan ini yang nih bendol seperti bendolan ini. Iya, sampai di sini ya, kan? Iya. Makanya larinya ke leher ya, leher sebelah kanan ini nggak bisa nengok. Nah ini sedikit aja nih, sakit sih cuma sedikit aja. Kita pijat berulang-ulang ya di sini sampai hilang nih ini, karena agak lama sekali tahu karena sakit. Apa di sebelah kiri nggak ada tuh? Mulus ya, parah sebelah kanan. Nah ini seperti bendolan di sini, daun-daun daging. Habis itu kita rapi ya, pakai gelas seperti ini ya. Sangat enak ya kalau dirapi ya, kalau sakit apalagi bagian leher sama kepala ya, rapi lah kayak gelas seperti ini. Kita gosok lagi ya. Thank you.
Yes. Sakit ini. Sakit, sakit banget. Jadi pijat sama aku ya. Yang sakit-sakit itu aku menunjukkan. Sakit bener ini. Ya. Ini uratnya, urat lembut tapi sangat sakit ini. Di sini nih.
Ilusi nggak saya dok sakit ini kayak gini. Jelek ya, ini aku pijat perutnya. Jelek, jangan nahan, jangan ini. Sangat sakit-sakit. Di gini kan aja sakit. Kenapa tuh? Uratnya, urat lembut ini nih. Nah, uratnya tuh. Nah. Ini pakai jari satu aja nih gini nih. Ini sakitnya minta ampun. Ini bukan geli, tapi ini sakit ini. Ini pakai jari satu aja. Iya. Pakai jari satu aja di sini nih. Sangat sakit ya. Perutnya aman. Jelek ya, sama nahan. Allah, jelek. Tak boleh nahan, kalau pijat tak boleh nahan. Sana miring, miring lurus, ini gini, miring. Nah, ini cara untuk menghilangkan sakit pinggang ya guys. Nah. Caranya gampang sekali ya, kayak gini. Tarik nafas mas, buang, rileks ya, jangan nahan, jangan ngikut ya, rileks aja. No, bunyinya. Kempratak sekali ya, dan teknik ini sangat efektif ya untuk menghilangkan sakit pinggang ya. Caranya gini, nah gini, pasien suruh ambil nafas, buang, nah rileks ya, sangat banyak sekali bunyinya. Nah, terus duduk, ini pemijatan leher ya. Lehernya kita udah kerok ya, merah hitam, tinggal lagi kasih minyak ya, si minyak sama di terapi ya, terapi pakai buat sini ya. Nah ini udah rilek, udah dikerok. Hai. Thank you.
bungkus sudah hilang ya mas, iya kan? Iya. Nah, mulus kan? Nah setelah dipijat, diterapi pakai baju nitri ya tuh, yang tadinya teriak-teriak dipijit sini, nah. Tadinya bergumpal ini, kayak gini. Juga teknik keretak leher ya, untuk menghilangkan rasa sakit leher ya. Dan teknik ini harus yang berpengalaman ya, karena sangat berbahaya. Dan si pasien itu harus rileks ya, nggak boleh nahan, karena kalau nahan itu berlawanan mengakibatkan fatal ya. Nah, caranya sangat mudah ya, gini rileks ya mas, letak bisa sakit, bisa nahan, bisa ngikutin, rileks aja. Nah, sangat bunyi ya. Tinggal sebelah, rilek juga, lebih rilek lagi. Nah, alhamdulillah, ya Allah, amin. Nah, coba nengok ke kanan. Nah, lebih ringan, lebih enteng. Iya, tapi nah. Iya kan? Nah, tadinya nggak bisa nengok ke kanan ya. Alhamdulillah ya, apabila video-video aku bermanfaat ya. Jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe ya. Oke, Aki ucapkan salam sehat selalu dari Aki. Wali taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.